tidak mengetahui tentang patung Jan Pieterszoon pun, karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda dan sebagai gubernur jenderal pertama di Indonesia. Tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan. Kurang lebih 300 tahun yang lalu, patung itu didirikan di Jakarta untuk memperingati satu tahun sejak bala tentara Dai Nippong datang di Pulau Jawa. Pada bulan Maret, di Jakarta dilangsungkan upacara menurunkan patung Jan Pieterszoon Koen dari tempatnya. Selama di bawah pemerintah Belanda almarhum, berjuta-juta bangsa Indonesia hidupnya dalam cengkerman imperialisme Belanda. Syukurlah patung itu dilenyapkan dari tempatnya oleh bala tentara Dai Nippong.